untuk cara cek backup WhatsApp di Google Drive, baik itu data yang berupa foto, video, dan aplikasi, itu nanti teman-teman mudah ya, bisa langsung ke sini. Oke, langsung saja buka aplikasi WhatsAppmu. Nah, ini dia. Jadi di sini selain ngecek data WA yang masih ada maupun yang sudah dihapus ya khususnya, oke. Nah, jadi teman-teman langsung saja ke pojok kanan atas titik 3. Lalu klik setelan, kemudian di sini masuk ke chat, setelah itu klik cadangan chat. Nah, kuncinya di sini ya teman-teman, kalau teman-teman mau cek data yang di backup di Google Drive, tentunya akun WA-mu sudah terhubung atau terkonek dengan akun Google ya selama ini ya. Nah, dengan begitu berarti data-data WA-mu itu kan disimpan di sana. Oke, jadi kalau nanti kehapus itu bisa dikembalikan atau dipulihkan kembali ya. Atau kamu download lagi nggak apa-apa, sama saja, intinya dia bisa kita kembalikan lagi. Nah, jadi cara chatnya langsung ke sini aja. Oke, kelola penyimpanan Google. Nah, pastikan juga sering melakukan cadangan ya, cadangkan ya. Nah, ini saya klik ya, kelola penyimpanan Google. Maka di sini akan diarahkan ke halaman ini ya, Google-nya ya, Gmail-nya. Oke, ini ya. Jadi di sini nanti tinggal klik WA-mu itu terhubung di perangkat HP yang mana, misalnya ini ya punya saya, ini tinggal saya klik saja lalu klik lihat detail. Jadi di sini nanti akan diarahkan di sini ya. Nah, ini ada foto and video, pesan dan SMS, histori panggilan, setelan perangkat. Nah, ini aplikasi-aplikasi ya yang terhubung atau terbackup di akun Google ini ya. Oke, jadi kalau pengen tahu teman-teman langsung saja ke sini, foto dan video khususnya ya, ini baik yang masih ada ataupun yang sudah hilang ya, tapi ini kebanyakan yang sudah hilang ya teman-teman, data-data video yang ada di sini. Nah, ini karena ini di HP saya, di album foto maupun di galeri sudah nggak ada ini foto-foto ini ya, baik foto maupun video. Jadi kalau teman-teman pengen cari data WA yang sudah tidak ada di galeri atau di WA-mu, itu tinggal gunakan cara seperti ini. Nah, ini dia. Oke, dari 2000 terlama ya, 2021 ya ini ya, Februari. Padahal video ini dibuat di Maret bulan April ya, di 2024. Nah, jadi nanti tinggal di sini aja, kalau mau memulihkan tinggal klik ini. Oke, nanti ini tinggal di-download. Nah, gitu. Jadi mana yang mau di-download ya tinggal diklik aja. Kalau mau download massal ya ini tinggal klik ini ya. Oke, gitu ya teman-teman, cara cek data WA yang sudah kita backup selama ini ya di Google Drive. Selamat mencoba. Terima kasih.